Lihatlah pula Tasik Dayang Bunting, atau pernah juga disebut orang Tasik Buai Putih. Boleh dikatakan di tasik inilah selalu masyhuri datang di waktu rambang datang. Indah terbentang pantai permai, ialah tempat masyhuri bersuka-suka di masa kecilnya. Dan ini ialah kampung Datuk Pandak Maya Aman, ayah kepada masyhuri. Rumah yang berpagar berkelilingan itu ialah rumah Datuk Pandak Maya Aman, dan di sinilah tempat masyhuri dilahirkan. Nasib hang yang buruk, hang susah menderita. Bernama Kelana. Patutlah digembirakan.
pemuda dan panglima-panglima di Pulau Langkawi ini? Pada siapakah kamu tertarik hati? Dengan siapapun saya tak tertarik hati, karena saya tak ada ingatan nak kawin. Mana boleh? Sekilas ikan di air saya tahu datang betina, Mansuri. Mesti ada narasi pada seorang panglima. Ya, jangan berlindung di balik jari, Mansuri. Manis, lagi baik kamu panggil kawan-kawan semua, karena kita sudah terlambat. Baik, Mansuri. Saya pun tak tahu kenapa depa semua tak mau naik. Mansuri, cakaplah dengan saya. Cakap apa? Kamu nak kawin dengan siapa? Oh, janganlah malu. Saya kan kawan Hang. Iya. Kalau Hang nak tahu, saya ingin berkawin dengan siapa? Tapi Hang jangan bertanya dengan siapapun. Ah, jangan khawatir. Cakaplah. Saya sukakan Kelana. Kenapa Kelana seorang saja? Kan banyak panglima-panglima yang lain. Karena tingkah lakunya sangat cerdik, dan dialah seorang panglima yang kakak berani. Tapi Lila cantik dan juga seorang panglima yang gagah berani. Dia juga ada menerangasi pada Hang. Iya, tapi dia tuh suka cemburu dan suka panas darah. Dia Hang dengan siapa pun ingin berkawin. Walaupun melanggar adat orang tua-tua kita, tapi saya terpaksa berterus terang dengan Hang. Saya cintakan Rama dan dia juga cintakan saya. Itu kan tak baik dia dan melanggar adat. Adik? Masuri! Masuri? Hai, Hang panggil! Iya, kailah! Masuri, lebih baik Hang pergi. Nanti saya balik dengan pantauan. Adalah satu-satunya membawa perkabaran bahwa lanun-lanun sekarang sedang mengganas di beberapa buah pulau yang berhampiran dengan Pulau Langkawi ini, Datuk. Ya, saya paham. Datuk, jikalau kita tidak bersedia, nanti kita pula yang digantinya, Datuk. Oh, sekarang kita sudah bersedia untuk menentang depa. Iya. Datuk, hamba semua akan berangkat ke sana pada malam ini untuk menghapuskan depa. Mudah-mudahan hamba semua selamat pergi dan selamat balik. Hamba Datuk juga berharap dapat menawan lanun-lanun berterbang supaya depa semua tidak mengganggu Pulau Langkawi. Hamba Datuk juga tak mau pijak lagi di Pulau Langkawi ini sekiranya Datuk tak dapat hapuskan lanun-lanun itu semua. Lekailah. Kenapa? Masuri? Masuri? Mari sini duduk dekat ayah. Ini semua kawan-kawan Hang semasa kecil dulu. Depa datang kemari hendak memberi selamat tinggal kepada Hang kerana depa hendak berangkat pergi menawan lanun-lanun yang buas itu. Datuk, kalau hamba Datuk tak dapat jahannamkan lanun-lanun bertebah itu dan bawa balik depa sebagai orang tawanan, hamba Datuk tak mau balik lagi di Langkawi ini. Juga hamba Datuk akan membawa balik bahan-bahan rampasan. Akan hamba Datuk jadikan persembahan yang istimewa untuk Masyuri. Ramang, mengapa pula Hang nak bersusah payah kerana saya? Kalau Hang dapat barang-barang rampasan itu, Hang bagi pada dia lah. Datuk,
Maafkan hamba Datuk kerana hamba Datuk nak pergi ke Bandar Besar. Baiklah, saya juga sebentar lagi nak ke sana. Sementara itu, saya ucapkan selamat pergi dan selamat pulang. Terima kasih, Datuk. Hamba semua minta diri dulu dah. Mansuri? Ya, ya. Kenapa Hang cakap kasar sedemikian tadi kepada Brahman? Saya bencikan dia. Kerana dia terlalu bongkak, Ayah. Ya, tapi Hang mesti ingat. Brahman anak angkat Datuk Kamajaya dan Dek Siti Kamalia. Jadi, apa pula kena mengena dengan saya, Ayah? Begitu. Di waktu ibu Hang meninggal dunia dulu, masa itu Hang berumur 5 tahun. Drama, Lana dan Lela adalah kawan-kawan Hang bermain sama. Jadi, kalau boleh Mas Uri, Ayah jodohkan Hang kepada Drama supaya Hang boleh jadi menantu Cik Siti Kamaria. Ayah, saya tidak reda sama sekali ya. Kalau berkawin dengan Drama, apalagi menjadi menantu Cik Siti Kamaria yang selalu mengata-ngata saya depan kawan-kawannya, Ayah. Ayah rasa kecewa mendengar perkataan Hang maksudnya. Tetapi Ayah harap pikiran Hang itu supaya dapat berubah kelak. Tiba masanya hampa semua berpisah. Saya harap hampa semua ingat bagaimana hendak menyerang dan melawan lanun-lanun. Hampa semua mesti marah dan berjuang terus. Jangan undur sedikit. Lanun-lanun itu telah merompak dan membunuh orang-orang kita. Kita mesti menghapuskan. Ingat, pantang Melayu kalau undur daripada medan perjuangan. Biar putih tulang, jangan putih mata. Berangkat sekarang. Mudah-mudahan Tuhan bersama-sama dengan Papa. Drama, jaga diri Hang baik-baik. Mak berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan Hang selamat pergi dan selamat balik. Manakala Hang balik kelak, Mak akan aturkan supaya Hang berkawin dengan Mas Suri. Abel, apa lagi? Tapi, sekarang Mak Hang menyatakan yang Hang akan dikawinkan dengan Mas Suri. Bagaimana dengan janji-janji Hang? Hang cuma menanam tebu di bibir mulut saja. Ya, saya memang cinta dengan Hang. Saya sangka percintaan kita akan Hang rahsiakan. Tetapi ini tidak. Hang bagi tahu kepada orang lain. Pada siapa saya cakapkan? Hang cuma ada-adakan saja supaya Hang dapat kawin dengan Mas Suri. Saya tidak salah Hang, Bia. Tapi pagi tadi bila saya pergi ke rumah Mas Suri, Mas Suri suruh saya menyampaikan hadiah kepada Hang. Dan kawan-kawan yang lain ketawakan saya. Oh, kerana itulah Hang dah melupakan saya. Memang Hang seperti kacang lupakan kulit. Ia cinta saya kepada Hang. Mas Suri, putus persahabatan kita. Hang telah merosakkan percintaan saya dengan Drama. Akan menuntut bela. Mari kita
Thank you.
Hang. Hanglah cawan sahabat saya kerap sekali. Cik Ramang sebenarnya Panglima. Saya ucapkan sendiri terima kasih di atas cakapan Cik Ramang tadi. Mai! Semua ladang-ladang sudah mati. Bagus! Dekat sini semua! Bawa barang-barang rampasan ini semua, masukkan ke bahu kita. Kita akan sumpahkan kepada Datuk Kamajaya. Bagus! Baik! Ha, panggung dengan terhampar semua! Bawa dua jumlah ini sudah terhampar pulang kemudian! Baik! Hampir semua, anda nampak dia tak? Tidak, Masyuri. Sudah lama saya tak jumpa dia. Saya pun heran. Dalam perasaan saya, tetapi tegau yang mengatakan boleh jadi ada orang sakit hati dengan Hang. Itu sebab dia asuk dia, supaya cemburu dengan Hang. Ya, tetapi sepatutnya dia mesti bertanya dulu dengan saya. Saya heran mendengarkan perkara ini. Dia tak salah dipaham. Tidak, dia menjauhkan diri dari saya. Mainan ini, semua orang sayangkan Masyuri. Seolah-olah dia lah putri Langkawi. Saya pun benci dengan Masyuri. Dengan kawan-kawannya, kawan-kawan. Dia sangka dirinya itu putri saya. Lagi orang kata, Masyuri. Masyuri tak boleh lawan dengan Masyuri. Tentang kecantikannya, maupun tentang tingkah lakunya. Si Masyuri itu anak darah kepala besar. Dia pikir dialah yang paling cantik dalam dunia ini. Betul, Mak Encik. Dia tak sadar dan diri dia itu anak yatim. Ya, memang begitu. Tak ubah macam maknya. Kalau sudah maknya borek, tentulah anaknya rintik. Hampa berdua dia menghabiskan masa saja dengan mengumpat dan mengata-ngata orang. Orang tua tak mampus. Kenapa kau suka campur orang berpasang? Hampa ni tak baik bercakap tentang Masyuri. Masyuri itulah, Masyuri inilah, tak bagus. Kau pergi lengkawi dengan Masyuri itu. Kau boleh jadikan dia putri Langkawi. Apa kau pikir kau masih muda lagi, ya? Orang tua tak sadar diri. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Mesti nak kawin lagi. Kau dengar apa saya cakap? Jawab dulu baru pintar kau punya misai. Apa pasal kau tak jawab? Jawab deh. Jerodeh! Mana pergi budaknya? Kenapa kau pakai jerodeh? Kau nak minta tolong jerodeh, ya? Mana jerodeh? Dia tak, Kok. Berapa kali saya panggil Kak Hang? Kenapa Hang tak datang? Saya tak dengar Datuk panggil saya tadi. Diam! Hang biadab! Jangan jawab! Mengerti? Ya, Datuk. Tapi... Sudah! Jangan cakap lagi. Jodi, Hang jangan cuba nak jadi orang yang berpaksa. Jika lu nak cari isteri, cari orang yang busuk. Orang-orang semua sudah datang di pandan. Mari kita pergi ke pandan. Mereka tunggu kita semua. Tetapi saya harap mereka semua akan pulang dengan segera dan membawa kebenaran yang itu. Saya harap Geramang juga senantiasa mendengar. Geramang saja, betapa hal yang lain. Perempuan-perempuan juga. Anak angkat saja yang dia ingat. Memang begitu sifat tiap-tiap ibu. Selalu mengingat keselamatan anak. Jangan jampi baru itu dah. Baru ibunya.
lautan ombak berkeliling. Kita mendayung, kita mendayung ganding berganding. Lancang kuning, lancang kuning belayar malam. Lancang kuning, lancang belayar di bulan terang. Di bulan terang. Lancang kuning, hari melancar bukan sebarang. Bukan sebarang. Panglima kita, mari. Lancang kuning, lancang kuning selamat pulang. Datuk semua telah berjaya menjahanam kronon itu dan telah membinasakan kapal layar depan. Segala harta rampasan serta seorang hamba tebusan hamba serahkan Datuk. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba. Pulau Langkawi tidak melupakan segala jasa hamba semua. Datuk, apa mau kehidupan saya Datuk? Hang ni hitam legal. Mula hari ini, saya namakan hang Sekilat. Mengerti? Saya nama Kilat. Datuk, hamba selaku ketua dari pahlawan sedian. Dengan segala hormatnya, diminta Datuk mengizinkan supaya mereka pulang ke rumah masing-masing. Baiklah, saya tahu. Hampa semua letih. Silakan pulang. Terima kasih, Datuk. Baik. Pulang semua. Ada bingung.
bingung. Nana bingung. Bersama-sama sakit dalam otak. Anda pilih buah kanak-kanak, surat bungkus simpan dalam stok. Adik kalau ada saya nak, nanti Nana beli sebuah hidup. Alah jenggok, pada lusik, Nana rindu kepala ada pusing. Alah jenggok, alah jenggok, apa macam cara sikit-sikit cinta Jimbon? Nyanyi lagi dulu. Nyanyi lagi ke? Ya. Baiklah. Orang tua gigi ada goyang, makan kambing tiap-tiap pagi. Adik saya, Nana, tutu saya, kapal naik kita India pergi. Saya sudah hilang cinta di. Mari ngapain tolong jari. Suara dia macam nuri, rupa macam pari-pari. Tidak rendah, tidak tinggi, muka bulat, putih gini. Kala bulat, mata ngeri, itulah saya jadi mabok. Matoy, muka hang hitam macam arang kuali. Hang berani kacau mata ayah saya, ayah. Berani buka saya kepala, kak! Hang orang. Kenapa hang timbul? Dia tak ada bina sama saya. Hang dia punya mata ayah. Tak payah bilang, dia tu hak saya, entau. Hai, apa hang mau pisik pisik sini? Pergi semua. Thank you.
yang tak jernih. Sungguh berpisah pangkal dan ujung di lautan budi. Mungkin bertemu Nana. Bolehkah saya dapat tahu mengapa Han juga ada di sini? Maksud saya mengapa Han ada di sini? Han tidak perlu tanya. Ada sebab maka saya ada di sini. Apa Han buta? Berani Han cakap serupa itu kepada saya di hadapan Mas Yuri, ya? Tetapi di medan percintaan kita tetap bermusuh-musuhan. Dua, kalau kedua panglima ini mati dalam kelahian kahwin dengan Mas Yuri, apa kata? Betul yang kata Jalan Amar. Bukan-bukan sebarang bukan. Bukan biasa menjaring diri. Cakap bukan sebarang cakap lainlah. Cakap Ham membinasa diri. Mengapa masih bertengkar-tengkar lagi? Ham jangan campur kalari. Hama bukan sebarang hama. Hama melata di kebanyakan. Panglima bukan sebarang panglima. Panglima ini biasa tengah medan. Dua, kamu sini. Baik. Jikalau Hang menjual Lela, saya tetap membeli. Cabai panglima berdua. Inilah baru dikatakan panglima Lengkawi sejati. Nah, sekarang tunjukkanlah kelebihan hamba berdua. Mari kita pergi di sana. Dan di sanalah hamba dapat menentukan keputusan hamba berdua. Ha? Sedap sedia. Mari kita. Ha. Bon, Depa dah pergi ke sana nak berkelahi. Kita mesti sabarkan Depa. Apa pasal ni? Kenapa Ham tak cakap? Cakaplah, apa telah jadi? Ayah, Lela dan Kelana berkelahi di sana, ya. Berkelahi? Kenapa? Ayah, tolonglah hentikan perkelahian mereka, ya. Ham semua, pergi balik. Thank you.
hamba bergaduh. Inikah cara hamba berkelahi? Berkelahi macam betina saja. Hamba memang tak layak jadi panglima. Hamba hentikan pergaduhan hamba. Kena suruh oleh orang tua bangka ni. Apa hang kata? Hang tidak hormat kepada orang tua. Biarlah. Macam tua saya, saya sanggup mengajar hang. Nama! Hang adalah lebih baik. Pergi dari sini. Pergi! Dialah seorang pemuda yang biadab. Dia telah berasa diri dia megah kerana menjadi anak angkat Cik Siti Kamariah. Berapa banyak perempuan yang tidak berdosa telah dianiayakannya. Tetapi apa boleh buat kerana Datuk Kamarjaya berkemudikan di haluan. Si tua bangka memindasar jangan kita, Noah. Yalah, budaknya celakalah dia. Harapan saya untuk mendapat masyur. Hampa sama sekali. Kalau saya tak boleh dapatnya, lain orang juga tak boleh memilikinya. Cik Rahman, selagi hayat di kandung badan, ada harapan. Dengarkan tunggu. Pasang pangkap di tepi hutan untuk binatang menjadi umpan. Selagi nyawa di kandung badan, ada hayat, ada harapan. Wah, hang betul pandai dan bijak. Itu pasalah saya pilih hang sebagai sahabat saya. Mengapa hang berdua bergaduh? Begini kedudukan Datuk. Waktu saya duduk bersama dengan Masyuri, tiba-tiba Laila sampai dan telah mengeluarkan perkataan yang mengecewakan kepada saya. Itu tidak benar, Datuk. Dia yang mula-mula mengeluarkan kasar kepada saya. Dan dia yang mengatakan cabutan. Kerana yang bertanya dengan kasar, mengapa saya duduk dengan Masyuri? Ingat anak-anak berdua. Jangan hampa bunuh-membunuh satu sama lain kerana seorang perempuan. Tak baik. Kalau hampa berdua mati, Pulau Langkawi akan kehilangan panglima yang gagah perkasa. Saya pandang hampa berdua sebagai anak saya sendiri. Saya suka beri sedikit nasihat kepada hampa berdua. Bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Kalau hampa berdua tak dapat bunga yang hampa inginkan, pergilah cari di taman yang lain. Jangan berkelahi dan jangan menumpahkan darah kerana seorang perempuan. Datuk, maafkan segala perbuatan yang telah berlaku. Walaupun saya suka hampa berdua jadi menantu saya, tetapi saya hanya ada anak seorang saja. Saya mahu Masyuri sendiri memilih di antara hang berdua siapa yang dia suka. Dan dia sajalah yang boleh memutuskan perkara ini. Mari ikut saya. Masyuri! Saya ya. Mari sini. Masyuri, mereka berdua telah bergaduh kerana hang. Tetapi sekarang, mereka telah sedar atas kesalahannya. Supaya jangan timbul salah sangka lagi. Ayah suka hang sendiri pilih di antara mereka berdua panglima yang gagah ini. Bagus buat hang, bagus buat ayah jadi menantu ayah. Tetapi syaratnya, hang pilih, maulah hang beri sekuntum bunga. Jangan malu-malu. Masyuri, bukankah mereka berdua ni kawan-kawan hang masa kecil dulu? Hang pilih sekarang. Ambil bunga dari sanggul hang. Beri kepada mereka yang mana hang suka. Jangan segan-segan, berikanlah. Masyuri, saya akan letakkan kuntum bunga pemberian hal ini di dalam lubuk jiwa hingga ke akhir hayat saya. Masyuri, adik saya. Laila, mulai sekarang hampa berdua seperti anak ayah sendiri.
Begitu juga hamba Datuk. Kelana, mulai hari ini, Hang dan Mas Suri adalah sebagai saudara saya sendiri. Dan maafkan segala perbuatan saya yang terlanjur. Thank you.
Hang punya pakaian. Mengapa Hang kata begitu? Depa duanya bergaduh kerana depa cintakan Hang, Hang tahu. Kalau begitu, saya boleh selesaikan perkara ini. Barang siapa yang saya suka, itu yang saya beri hadiah. Saya setuju. Saya setuju juga. Hampa tutup mata hampa dengan tangan. Saya ambil hadiah itu. Tutup. Bisa masuk ke dalam? Tidak masuk, tidak lagi dia keluar. Bagus. Hampa bertiga pergi panggil orang-orang pergi ke balai. Baik, Datuk. Aku tak hajar Datuk Asman dan seolah-olah seperti orang yang di dalam ketuban soal lakunya. Datuk, negeri Hampa Datuk telah diserang oleh orang-orang Islam. Raja Hampa Datuk telah mengundurkan diri ke perang pelan. Hampa Datuk telah diminta kepada Duria Maha Mulia Sultan untuk mendapat pulangan dari Datuk. Silah kita dari Yang Maha Mulia Sultan. Dan pahlawan-pahlawan bersedia. Untuk menghalaukan musuh-musuh daripada tanah air kita. Banyak saudara-saudara kita yang telah terbunuh dan tertawan. Sekarang hampa semua mesti bersiap melanggar suara kedah. Faham semua? Baik! Silakan masuk. Dan saya akan mengeluarkan satu angkatan melanggar suara kedah. Kiranya dengan pertolongan Tuhan dapat kota itu ditawan. Dari sana saya akan melanggar kota Kuala Lumpur. Hampa semua boleh pulang ke rumah bersedia. Saya tinggalkan drama dan lelah untuk menjaga keselamatan dan keamanan Pulau Langkawi. Jika kira saya tak pulang, bermaknalah tulang saya akan menjadi baja di bumi Kedah. Bukankah baik kalau drama menggantikan kerja Datuk? Hang jangan campur hal kerjaan. Kenapa? Siapa lagi yang layak kalau bukan anak kita? Baiklah, saya lantik drama sebagai kan kita. Draman. Saya harap Hang menjalankan kewajipan Hang dengan adil dan seksama. Lela, sekarang Hang menjadi ketua memerintah orang-orang kita di pulau ini. Dan yang lain-lain boleh pulang ke rumah masing-masing. Jangan hanya menangis, Mati. Kenapa ini? Huh? Hmm.
Mengapa mau menangis, Masyuri? Mengapa? Karena saya menangis. Nanti saya yang malas. Oh, mengapa memikir begitu? Kita baru saja bernikah. Dan baru merasa nikmat rumah tangga. Tiba-tiba Hang pergi meninggalkan saya. Berperang dengan musuh. Benar, Mas Yui. Sungguh menyedihkan. Tapi, tidakkah Hang bangga bahwa saya pergi berjuang menentang musuh? Tentu sekali bangga. Sebaliknya, mengapa Dramang dan Layla yang masih bujang tidak ikut sama? Bukankah Hang telah mendengar mesyuarat di balai bahwa Siti Kamariah memaksa Datuk Kamajaya supaya Dramang dilantik menggantikan dia? Coba Hang pikir. Bukankah baik kalau ayah kita dan Datuk Kamajaya yang tua itu tinggal dan suruh orang yang muda-muda teruna pergi berjuang? Tidak, sebab mereka tua di dalam pengalaman. Hanya di dalam pimpinan mereka, pemuda kita dapat berjuang. Tetapi, mengapa Cik Siti Kamaria menyadangkan Layla yang tinggal? Tidak, boleh jadi dia pentingkan saya dan tidak memperdulikan apa yang terjadi atas keluarga kita. Masyuri, kenapa kamu berkata demikian? Kalau sesuatu malapetaka menimpa atas diri Hang, saya akan jadi bandar. Sudahlah, Masyuri. Jangan nangis lagi. Insya Allah, saya akan pulang dengan selamat. Hang tak dapat menentukan apa yang akan terjadi di medan peperangan. Dan saya sangat berduka cita Hang meninggalkan saya. Tetapi adik kita Layla tinggal di sini dan dia akan mengawas dan menjaga Hang dari segala bahaya. Sudah, jangan nangis lagi. Mari bangun. Saya mau lihat Hang senang dan gembira sebelum saya berangkat. Mengerti? Keselamatan ayah dan Hang. Moga-moga mendapat kemenangan dan kembali dengan selamat. Makcik, Datuk datang lagi, Makcik. Baik Hang Datuk, dia tu jahat perangainya. Dia selama dah pegang ini, dah jadi Datuk orang kampung. Tak senang orang kampung dia buat dia. Mari kita masuk, nanti dia marah ni, kunci pintu. Hai, Datuk Ali! Apa awak buat sini? Tak buat apa-apa, Tok. Pergi ke balai. Nanti dah tahu bagi yang bekerja. Baik, Tok. Dua, tiga, empat, lima, abang minta pemain pun. Hai! Jangan main dengan jalan ni. Pergi dari belakang rumah sana. I'm going to go to the hospital.
Musuh-musuh kita sekarang sudah tewas. Hampa semua boleh berehat. Kemudian kita melanggar kota Kalamuda apabila bantuan datang. Baik, datang. Coba dulu. Mengapa kacau saya di malam buta ini? Tidaklah. Sekarang baru saya tahu keadaan hang. Benar Mansuri, hang pandang saya seperti sampah di tepi jalan. Saya benci dengan Mansuri, sama juga bagaimana saya benci dengan hang. Akan lebih benci lagi dengan Mansuri kalau hang dengar apa yang akan saya katakan. Apa dia? Sungguh pun hang masih teringat-ingatkan Mansuri, tetapi Mansuri tidak menghiraukan hang kerana dia ada kekasih yang lain. Siapa yang bercakap dengan hang? Sekarang ini bukan rahsia lagi, tapi hang yang bodoh. Esok petang hang pergi ke rumah Mansuri. Hang boleh lihat dengan mata kepala hang sendiri. Cakap betul. Siapa dia? Lela, siapa lagi? Masyur, semasa suami hang pi berperang, hang buat perhubungan dengan Lela. Masyuri, hang akan menerima hukuman dari segala dosa yang hang lakukan. Lan. Oh, itu dia. Kenapa hang diam saja? Saya selalu ada ingat siang malam sama Encik Bun. Betulkah hang kasihkan Bun? Betul. Kalau Encik Bia tak ada percaya, saya boleh belah saya punya dada, tengok saya punya hati. Kilat, kalau sungguh hang kasihkan Bun, hang mau dengar tak cakap saya? Tentu. Mbun dia pasal, semua memboleh. Kalau begitu, besok pagi hang pergi ke rumah Lela. Katakan kepada Lela yang Mansuri tidak berjumpa dengan dia kerana ada perkara mustahak. Itu saya sama. Kilat, saya akan tolong hang supaya hang dapat kahwin dengan Mbun. Kalau hang sampaikan perkara ini kepada Lela. Macam mana hang boleh dapat tolong saya? Saya boleh tolong hang. Berikan cincin ini kepada Mbun. Katakan ini adalah cincin pertunangan. Nah. Terima kasih, terima kasih. Yang hidup hang baik hati. Tapi hang mesti berjanji akan beritahu Lela yang Mansuri tidak jumpa dia besok pagi. Tentu, tentu saya ikut janji. Layan, layan. Keluar layan, jatuh kunci dan saya. Siang malam bayang-bayang. Apa ni? Saya pun kahwin, Pak. Apa? Saya pun kahwin. Mengajar kaki kanan saya, ya? Besok pagi, cimpu anak pakai ini sistem. Di mana hancur ini? Ayah nak potong mata ayah saya. Baik, saya tengok hang tu. Boleh, boleh hang mari tengok. Baik, saya kata dia. Apa hang ni? Saya ni di sini ada bawa pegawai besar. Untuk hang sama Mansuri. Boleh ke saya jumpa? Boleh. Tunggu. Saya beritahu pada Mansuri ya.
Pancik, kemarin Kilat dah jumpa dengan saya. Aha. Dia kata nak jumpa Mbun tengah hari ni. Dia kata Mbun nak kahwin dengan dia. Habis, kalau orang jumpa Kilat dekat sana, apa nak buat? Kan nanti ajak dia. Kalau saya tengok dia bercakap dengan Mbun. Ha, itu apa cakap dia? Kilat, Mbun. Ada apa, Kilat? Encik Mesuri. Saya ada mau mari sini. Saya ada jumpa itu Laila. Dia bilang dia mau jumpa sama Encik Mesuri. Abang Laila mau jumpa saya? Saya heran. Kenapa? Katanya dia ada kabaran mustahil untuk Encik Mesuri. Baiklah, kalau begitu biarlah saya bertukar pakaian dulu ya. Jembol, sampai hati jembol bikin saya punya hati hancur jembol. Apa hang kata? Hancur hati ya? Saya nanti bagi hancur kepala hang. Amboi, yang pandai kacau mata ayah saya ya. Mata ayah? Banyak cantik ha? Mau beri tak beri? Ha? Mau beri? Lala, apa yang buat di sini? Saya datang nak jumpa Mas Wei. Kenapa pula anda datang kemari? Nanti awak tahu apa-apa saya Datuk Damang datang kemari. Tangkap dia! Boleh menentukan yang hang tidak bersalah. Hang telah binatang yang bertopengkan manusia. Hang telah melakukan kekejaman. Tetapi ingat Ramang, hang akan menerima hukuman apabila suami saya dan Datuk Kelang saya balik kelak. Itu semua saya tak peduli. Tapi sekarang hang mari ikut saya dulu. Izinkan saya mengambil selendang dulu. Tak boleh. Mari. Saksi atas kemari. Akan beribad.
Jururi, Hansin, Kilat, Hansin. Hampa bertiga jadi saksi atas kesalahan mereka berdua. Tidak ada apa-apa yang terjadi dengan itu. Hampa sebab pembohong. Hampa pangkat dengan Lela dan Masuri. Hampa mesti dihukum mati. Maaf, Dato. Hampa dah tahu buat apa-apa, Dato. Ya, memang hampa tak buat apa-apa. Tapi hampa bertiga mesti nampak Lela dan Masyuri melakukan perbuatan yang tak baik. Betul tak? Hampa nampak Lela dan Masyuri melakukan pekerjaan yang jahat. Jaga! Jaga, Dato! Ya, 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 Dato! Hampa semua sudah dengar keterangan daripada Depa Tiga ni. Masyuri menduakan suaminya dan melakukan zina dengan Lela. Tak ada hukuman lain lagi yang akan dijatuhkan ke atas Depa, melainkan hukum bunuh sampai mati. Masukkan ke dalam penjara. Tolonglah saya, Mancik. Saya tak buat perkembangan yang salah. Janganlah Mancik membiarkan Ramang melakukan segala kehendak hatinya. Tolonglah saya. Ramang, kenapa Hang hukum Lela dengan Masuri seberat-berat hukuman? Tak sepatutnya Hang menjatuhkan hukuman itu kepada Depa. Sekarang saya berkuasa penuh di Pulau Lengkawi ini, Mak. Saya boleh buat apa yang saya suka. Rama, tunggu dulu sampai Datuk balik. Hukuman Hang itu terlalu berat. Saya tak mengizinkan Hang menjatuhkan hukuman itu. Diam, Mak. Mak jangan campur ke ini. Ingat, Rama. Mak belah Hang dari kecil sehingga besar. Patutnya Hang mesti dengar apa Mak cakap. Tapi tidak. Mak beri Hang air susu, Hang balas dengan air tuba. Maafkan saya, Mak. Ramang tidak akan mengubah segala perkataannya. Hukuman saya itu adalah adil dan mesti dijalankan. Noah, beritahu dengan pegawai-pegawai esok pagi bawa Lela dan Masuri ke pasar Kemas. Baik, Datuk. Hah, tepat dua. Lekaskan. Tolong, lekaskan. Saya pun tak tahu macam mana Ramang sanggup menuduh Masuri dan Lela melakukan zina dan menangkap mereka. Ramang membalas dendam kepada Masuri. Setiap-setiap perbuatan mesti ada batasnya. Dia tidak boleh menuduh buta pada Masuri dan Lela. Siapa dapat mencegah dia? Nampak Ramang macam si kudung mendapat cincin. Kezaliman yang tidak berhak. Masuri bukan siapa itu. Kita kenal dia semenjak dia lagi kecil, bukan? Masuri memandang Lela seperti saudara kandungannya sendiri. Saya dengar Ramang telah menyatukan hukuman bunuh di atas Masuri dan Lela. Ah? Ya, saya baru datang daripada balai. Nampak dia bersultan di hati. Dia bersindak dengan hawa nafsu. Besok pagi, Masuri dan Lela akan dihukum bunuh. Ya. Kejadian yang buruk semacam ini belum pernah berlaku di Pulau Langkawi. Ya. Ramang telah lupa kepada Tuhannya. Kejadian yang buruk seperti ini akan berlaku kepada kita semua juga. Ya, 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 ya. Betul. Mari kita bermasyarakat dengan orang-orang kampung semua. Apa kita mesti buat sekarang? Ya, 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 ya. Yang lebih baik. Datuk? Datuk? Ya, apa Amang? Orang kampung semua sudah tahu Datuk menyuruhkan hukum bunuh Masuri dan Lela. Mereka cuba nak membantah hukuman Datuk. Betul ya, Daini? Betul ya, Datuk. Noah! Noah! Oh. Hang boleh pergi. Terima kasih. Baik, Datuk.
sama tak? Hang dengar. Orang-orang kampung nak menderhaka pada kita semua. Mereka bercadang nak membina Lela dan Masyuri. Tapi sebelum mereka bergerak, kita harus bertindak terlebih dulu. Jangan bimbang, Datuk. Sebelum orang kampung sampai, Masyuri dan Lela kita pindahkan ke alam bakar. Ya, itu bakar. Ramang, Datu. Ya Allah, Masyuri, biar Ramang, apa yang Hang telah buat pada Depa? Ini Hang punya salah. Hang nyuruh saya menyerahkan kuasa kepada Ramang. Datu, saya telah buta mata dan buta hati karena kasih sayang saya pada Ramang. Ampunkanlah saya, Tu. Nyawa saya dibalas dengan nyawa Ramang. Dia telah hapuskan semua Hang. Saya akan nyisak dia sekarang ini. Mari kita berdepa. Pak, ada empat drama? Drama? Ya, ada di dalam. Mari. Drama, kalau sebenar Hang Sri Pahlawan, mari keluar bertemu lawan. Perbuatan Hang terlalu jelas dan tetap berdepa. Drama, Hang sebenarnya bukan pahlawan. Kalau pahlawan sambut tuan, mari Drama tampil ke hadapan. Jiwa saya siap berkorban.
tiupan angin di pokokku. Masa bertiup di senja galak, hang memanggil, hang menyeru. Saya memang dukung. Ayo Geramang, kalau sungguh hang pahlawan, mari kemari beradu tangan. Tidak ada gunanya hang membeli. Mari kemari, saya menanti. Kelana Lela pahlawan perkasa, sekarang sudah sampai masa. Saya tahu hang nak buat jasa, tapi ingat, keris Geramang sangat bisa. Datuk, apa yang ditunggu lagi? Mari kita hapuskan mereka. Hei! Ya! Tamat tujuh keturunan yang disumpah oleh Masyuri itu. Sudah tujuh keturunan sultan-sultan mereka dalam ini. Sudah. Sudah ada sumpahnya Masyuri dalam Pulau Langkawi. Pulau Langkawi sudah merdeka. Pak Azhar, bukan saja Pulau Langkawi yang sudah merdeka. Bahkan dalam lain.